diucapkan selamat kepada seluruh warga masyarakat di Padukuhan Ngebrak. Bahwasanya pada kesempatan sore hari ini Padukuhan Semanu Tengah dipimpin oleh Bapak Duko, Bapak Anton beserta istri. Padukuhan Semanu Tengah ikut meramaikan pawai seni dan budaya di Kapanewon Semanu. Bahwasanya pada kesempatan sore hari ini bergodo Padukuhan Semanu Tengah mengikuti dari berbagai macam kesenian, dan juga Padukuhan Semanu Tengah mengusung upacara adat daerah, yaitu upacara tradisional mantenan, yang mana di dalamnya ada temanten dengan rombongan sanggan, dumas, dan rombongan pengimanten. Dan di belakang kita bulu kan bisa foto.
Toko sing butuhan juga bulu ini. Ayo Pak Tio, kita foto. Ayo, kita persembahkan untuk warga masyarakat dengan wonten ing saperangan pasar hewan. Indonesia yang ke-77. Monggo, ki wis maju kene ya, Lur, ndak selak peteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan pada Bapak Dewan Selano. Ya, suara apa? Dari Paguyuban Selano Tengah pada kesempatan sore hari ini. Sore Mangayu Bagio, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Bahasanya pada kesempatan sore hari ini pada Paguyuban Selano Tengah mengusung tema Mantenan Selamat Sore. Bapak salam hormat, Ibu dan juga jajarannya Bapak. Kami dari warga masyarakat Paguyuban Selano Tengah menampilkan tema mantenan yang mana pada kesempatan sore hari ini dipimpin langsung oleh beliau Bapak Anton, Bapak Duko Selano Tengah beserta istri, di mana pada kesempatan sore hari ini berperan sebagai manten. Di belakangnya diikuti sanggan dan juga obor rampenya dan juga diikuti oleh pengiring manten. Di belakang yuk nonton manten yuk maju kene tak belok bagus sih Pak Duko. Kesenian tari tradisional bekerja sama dengan Karang Taruna dan juga Sanggar Seni Kreasi Sanggar Seni Cikar Jaya. Yuk ngalah ki Pak Anton. Yuk ngalah Kalti Menlur kesenian tayub dipimpin langsung oleh beliau Bapak Sabtu hari. Nah, di belakang tayub ada kesenian jen sing jeneng manten niku ora kudu nom gitu. Nggih. Kita Pak Duko sing jeneng manten iki ora kudu nom. Tuwa barang iso dadi manten. Nggih. Nggih. Semoga bahagia sejahtera
Nggih. Sama jalan guru. Nggih, sakinah mawaddah warahmah Pak Anton. Nggih. Nggih, tambah momongan malih gangsal melih. Nggih. Nggih. Eh, sing duwe sanggen jan ayu-ayu tenan lho. Piye, piye? Nggih. Nggih. Jan sanggane komplit. Nggih, wonten pemesinge mboten, Mbak? Oke. Iya, wis. Malah sing pesing mantene. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Iya, Pak Sumano Tengah. Anda juga diamati oleh tim penilai. Ada Mbak Ria, ada Mas Tanto dari RNB Wonosari sebagai tim juri, sehingga tahu persis seperti apa tari itu. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman dari Sumano Tengah atas keikutsertaannya, partisipasinya mengikuti kirab seni dan budaya Dirgahayu Republik Indonesia ke-77. Iya, terima kasih. Ih, matur nuwun. Keteladanan dari manten adalah memberikan satu upacara tradisi yang sakral, yang memang benar-benar ini masih berlaku di tengah masyarakat dan benar-benar bisa dilestarikan, dengan berharap satu doa dari seluruh yang hadir untuk bisa memberikan doa agar hidup mereka akan selalu mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin dunia akhiratnya. Demikian untuk falsafah dari upacara tradisi manten. Tapi setanah Bapak Yudi. Nggih. Waru-waru doyong. Iya, monggo tayupnya bisa geser ke depan panggung. Iya. Teman-teman Sumano Tengah atas keikutsertaannya akan disusul masih dari Sumano Tengah tentunya. Masih 4 kontingen yang belum masuk di panggung terbuka. Terima kasih teman-teman dari Sumano Tengah. Kami panitia mengapresiasi keikutsertaan teman-teman dari Sumano Tengah. Silahkan untuk bergerak pentas sambil jalan, karena sesuai kesepakatan hanya satu yang pentas dalam satu kontingen, sehingga terima kasih grup Riau Ponorogo yang juga
juga dari Temanggung Tengah. Monggo bisa dilanjut perjalanan.